apa resmi dari KPK adalah sebagai dasar untuk Komisi Yudisial memulai proses etik ya dalam mekanisme internal Komisi Yudisial begitu. Jadi kita memang masih dalam posisi menunggu ya rilis resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, itu yang pertama. Tapi di sisi yang lain, Komisi Yudisial juga sudah bersiap-siap diri. Jikalau misalnya dalam waktu dekat Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan ya secara resmi ada hakim-hakim, apakah itu hakim agung maupun hakim non hakim agung misalnya begitu ya, yang ditetapkan sebagai tersangka, maka Komisi Yudisial akan menjalankan proses etik sesuai dengan kewenangan Komisi Yudisial. Nah, kapan kemudian dan momen apa proses etik itu dijalankan? Apakah bersamaan dengan penegakan hukum? Apakah kemudian menunggu proses penegakan hukum begitu ya? Itu akan disesuaikan dengan koordinasi bersama dengan KPK.